Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang dipertua Perkim Kebangsaan. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agong Kehormat Perkim. Yang berbahagia Dato' Dr. Haji Mustafa Ma, Naib yang dipertua Perkim. Yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Nakai Haji Ahmad, Naib yang dipertua Perkim. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Rais Abdul Karim, Bendahari Kehormat Perkim. Penolong Setiausaha Agong Kehormat Perkim. Yang berbahagia Dato' Haji Hasbullah Lebaiza, Presiden Kima yang berhormat Senator Dato' Sri Said Ibrahim Kadir, Pengerusi Bank Rakyat yang berbahagia Tan Sri Dato' Sri Sabarudin Cik, Major General Dato' Haji Kamaruddin Haji Mahmud, Pengarah Koagama Katan Tentera Malaysia, Wakil Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang berbahagia Dato' Haji Ali Muhammad, Ketua-Ketua Jabatan Dekan-Dekan Universiti, Institut Pengajian Tinggi Awam, Pertubuhan-Pertubuhan NGO Islam, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Bicara Pendidikan oleh Yang Dipertua Perkim Kebangsaan yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Saya bagi pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tuan dan juga para hadirin sekalian kerana menjayakan majlis yang penuh bermakna pada hari ini. Tidak dilupakan juga kepada semua pihak yang menjayakan majlis kita pada pagi ini. Para hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan acara, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفا أن تكون لنا معينا ومسعفا وارزقنا بجاهه قبولا وعزا وشرفا وافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم وانعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم يا الله kami bersyukur kehadiratmu ya Allah kerana dengan limpah rahmat dan inayahmu kami rakyat Malaysia dapat menikmati suasana kedamaian dan kebebasan seperti ini. Oleh itu ya Allah, kami menzahirkan kesyukuran atas limpah kurniamu dapat kami berkumpul pada hari Jumaat yang merupakan penghulu segala hari ini bersempena dengan majlis bicara pendidikan bersama YDP Perkim yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Allahumma ihfazna fi anfusina wa auladina wa aqaribina wa uzara'ina wa ra'iyatina ala mamarrid duhur wa adimna mutamatta'ina bi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang amat berbahagia Tuan dan para hadirin sekalian, meneruskan acara majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agong Kehormat Perkim untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan yang berbahagia Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kita semua segani dan kasihi. Yang berbahagia Datuk Mustafa Mar dan Datuk Nakai, naib-naib yang dipertua Perkim, sahabat saya, kawan lama saya Tan Sri Sabarudin Cik yang sentiasa mengapit saya dalam kabinet di bawah Tun zaman-zaman black and white dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, permulaan saya mengenali yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir secara dekat, walaupun mungkin beliau tidak ingat, adalah pada tahun 1974, iaitu pada masa beliau menjadi Menteri Pendidikan. Tentu Tun tak ingat saya. Itu perkenalan dari dekat. Pada masa itu,
beliau menjadi Menteri Pendidikan yang memang sangat hebat kerana dua pennya sentiasa berada di bahu sebelah kiri atau kanan. Ada satu poket kecil di lengan di sebelah kiri. Dan hari ini pun saya fikir saya nampak masih ada lagi. Yang bermakna bahawa yang amat berbahagia Tun pemimpin negara yang disegani ini memang sentiasa konsisten. Gambar yang Tun pakai bush jacket tangan pendek dengan dua pen memang ada pada saya. Sehingga suatu masa saya pernah teringin nak pakai macam tu juga. Tapi bila saya pakai dan saya lihat dalam cermin, saya tidak menjadi sesegak beliau. Lepas tu saya drop, saya tak pakai dah. Hari ini kita bernasib baik kerana diberi peluang oleh beliau sendiri untuk kita mengikuti pandangan beliau mengenai dengan pendidikan, iaitu satu bidang yang kalau ditulis mengenainya, ia memerlukan beberapa volume buku. Kerana dalam sejarah beliau yang saya ketahui, beliau terlibat dengan penubuhan GPMS dan ramai yang tidak tahu bahawa dia adalah salah seorang pengasas GPMS sewaktu beliau masih berada di Universiti Malaya Singapura suatu masa dahulu. Bersama-sama dengan Allahyarham Aminuddin Baki dan lain-lain yang merupakan pengasas kepada GPMS. Suasana beliau yang beliau alami dalam konteks pendidikan, kalau saya silap, saya minta Yang Amat Berbahagia Tun tolong buat correction kemudian. Beliau sewaktu belajar di Universiti Malaya Singapura melihat bagaimana ketekunan orang-orang lain di sekeliling beliau yang terdiri daripada orang-orang bukan Islam atau dengan lebih tegas bukan Melayu, disaksikan oleh seorang yang telah mengalami berbagai-bagai sistem pendidikan yang berbeza kerana beliau telah pernah mengalami suasana pendidikan di bawah pemerintahan Siam, pernah mengalami sistem pendidikan di bawah British, dan itu sewaktu di bawah Siam berlaku sebelum zaman merdeka. Kemudian beliau telah menyaksikan bagaimana keadaan pendidikan selepas merdeka. Dan bila beliau ke Singapura, saya fikir, mungkin saya salah, dia telah terdorong untuk membela bangsanya dengan lebih hebat lagi setelah menyaksikan kesungguhan dan ketekunan orang-orang di sekelilingnya yang terdiri daripada orang-orang yang bukan Islam. Bukan benci pada mereka, tapi mungkin terdorong kerana mereka rajin. Dan kerana itulah, pernah dalam sejarah hidup Yang Berbahagia Tun tidak menyukai orang-orang di universiti terlibat dengan kegiatan yang tidak memberi faedah, terutamanya dalam yang berkaitan dengan politik. Kerana tahun 70-an, saudara saya Tan Sri Sabahuddin pun tahu, memang tahun-tahun itu sentiasa gawat dengan berbagai-bagai bentuk demonstrasi yang bencikan kepada kerajaan. Beliau tidak suka mahasiswa berpolitik kerana cintanya kepada bangsanya. Bukan kerana beliau bencikan politik, tapi mereka ingin melihat bangsanya maju macam orang lain. Maka sebab itu hari ini saya tidak hendak berbicara panjang tentang hal Yang Berbahagia Tun tentang pendidikan yang terlalu banyak kalau hendak diulas. Tapi saya ingin menjawab satu pertanyaan mungkin timbul daripada kalangan yang tertentu. Kenapa Perkim terlibat dengan perkara ini hari ini?
Saya ingin menjelaskan bahwa di antara objektif penubuhan Perkim ialah dakwah, pendidikan dan kebajikan bagaimana yang tertera dalam perlembagaannya. Dan bila saya diberitahu oleh Yang Berbahagia Tun untuk mengadakan bicara ini, maka saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana topi yang dipakai oleh beliau hari ini sebagai Yang Dipertua Perkim yang sudah tentu tidak boleh melupakan aspek pendidikan sebagai satu langkah untuk memenuhi hasrat pembahan Perkim di samping topi-topi yang lain. Oleh kerana itu, Tun, saya tidak perlu bicara panjang. Kita berikan ruang hari ini kepada beliau untuk melihat pendidikan daripada zaman beliau dahulu sewaktu muda apabila beliau meninggalkan perkhidmatan perubatan dalam kerajaan dengan membuka klinik di Alustar, klinik Maha, tapi bagi orang-orang Alustar mereka memanggil klinik UMNO pada masa itu kalau tak silap saya, kerana banyak kisah yang terselit masih belum terhurai. Hari ini mungkin terhurai sebahagiannya. Dan kalau Tun izin, selepas Tun bercakap, elok diberi ruang untuk peluang bertanya kalau diizinkan. Oleh kerana itu, maka saya untuk menjimatkan masa dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berbahagia Tun untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Noor sebagai setiausaha Perkim. Yang Berbahagia Dato' Dr. Mustafa Mam yang di mana naib Yang Dipertua Perkim, Dato' Tan Sri Dato' Sabaruddin Chi, Dib-dib kehormat, ahli-ahli Perkim, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kerana atas desakan saya sendiri mungkin maka diadakan majlis bicara pendidikan yang anjuran Perkim. Yang pertamanya saya ingin ulaskan sedikit berkenaan dengan perkataan pendidikan. Mendidik lebih tertumpu kepada anak-anak yang kecil. Anak yang kecil perlu didikan. Tetapi apabila kita membesar, kita ingin belajar. Oleh itu, sepatutnya Kementerian Pendidikan ini dikembalikan kepada Kementerian Pelajaran. Kerana pelajaran ini adalah satu perkara yang diteruskan seumur hidup sehingga kita meninggal barulah berhenti kita mempelajari daripada sesuatu, bukan saja daripada membaca buku ataupun diajar, tetapi pengalaman kita menjadi satu pelajaran kepada kita. Kalau kita tidak belajar daripada pengalaman kita, maka akan rugilah kita. Sudah tentu kalau kita lupa akan pengalaman kita terdahulu, maka kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan dahulu secara berkali-kali. Sebab itu saya lebih suka kalau kita guna perkataan pelajaran daripada pendidikan. Pendidikan ini agak terhad untuk yang kecil saja. Tapi kita tidak boleh berhenti daripada mempelajari sesuatu. Kita orang Islam dan kita selalu mengulangi bahawa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama ialah ikhra. Dan ikhra diterjemahkan kepada membaca. Apabila kita baca, sudah tentu kita akan dapat ilmu.
Mungkin kita baca buku-buku novel, itu pun menjadi sesuatu ilmu, membolehkan kita mendapat sedikit sebanyak ilmu daripada cerita-cerita. Tetapi sudah tentu kalau kita membacakan buku berkenaan dengan agama, berkenaan dengan bidang-bidang yang lain, maka kita akan dapat ilmu. Jelas sekali bahawa tidak ada agama lain yang begitu menekankan penguasaan ilmu daripada orang Islam. Orang Islam awal-awal lagi, Nabi yang tidak boleh menulis, tidak boleh membaca, diberitahu baca. Ini bermakna bahawa orang Islam mesti membaca, dan membaca bermakna memperoleh ilmu. Di waktu Nabi menerima wahyu yang pertama ini, apakah buku yang ada pada ketika itu? Tidak ada kitab-kitab berkenaan dengan agama Islam. Tidak ada langsung, kerana Nabi baru terima satu ayat saja, satu perkataan saja, Iqra'. Tak mungkin sudah ada buku-buku untuk dibaca oleh Nabi ataupun mereka yang menerima agama Islam, menjadi penganut agama Islam. Tak mungkin mereka baca, pada tidak ada buku, dan Quran belum habis. Quran hanya tamat setelah 23 tahun Nabi menjadi Rasul. Itu Muhammad, Nabi Muhammad menjadi Rasul. Jadi pada masa itu tidak ada buku. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh umat Islam baca. Bermakna kita membaca bukan saja berkenaan dengan agama Islam, tetapi membaca apa saja yang ada, yang boleh dibaca pada ketika itu dan seterusnya. Pada ketika itu kebanyakan kitab-kitab yang ada ialah berkenaan dengan agama Yahudi, agama Masih ataupun agama Kristian. Dan selain daripada itu, terdapat juga buku-buku, tulisan-tulisan, manuskrip yang ditulis oleh ahli-ahli ilmu berbangsa Greek ataupun Yunani, dan juga orang-orang daripada India, daripada negara China. Pada masa itu, itu saja buku yang ada. Bermakna bila disuruh kita membaca, tidak bermakna terhad kepada membaca berkenaan dengan agama Islam semata-mata. Kita harus baca seberapa banyak buku yang mungkin supaya kita dapat ilmu. Kenapakah kita harus dapat ilmu? Kerana ilmu itu penting bagi kesejahteraan hidup kita sebagai manusia Islam. Kita selalu menyebut bahawa Islam itu adalah ad-din, cara hidup. Kalau kita disuruh baca, menguasai ilmu, sudah tentu ilmu itu akan mempengaruhi cara hidup kita sebagai orang Islam. Dan orang-orang Islam pada mulanya mengikut kehendak agama supaya membaca. Mereka membaca banyak buku-buku yang bukan berkenaan dengan agama Islam, tetapi berkenaan dengan berbagai jenis ilmu. Orang-orang Greek mempunyai banyak ilmu berkenaan dengan sains umpamanya. Orang-orang India begitu cekap dalam bidang mathematics, hisab. Itu kelebihan orang India. Dan orang Islam pada ketika itu, pada abad-abad awalan agama Islam, orang Islam mengejar ilmu-ilmu yang ada tertulis pada masa itu. Dengan itu mereka menjadi orang yang berilmu. Dan apabila mereka mempunyai ilmu, mereka bukan saja setakat menyerap ilmu yang ada, tetapi mereka meneroka
memperluaskan lagi bidang ilmu ini. Dan terdapatlah ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah Islam sepanjang ratusan tahun. Dan dapatlah mereka mendirikan satu tamadun Islam yang luar biasa. Belum ada di dunia pada ketika itu satu tamadun yang begitu progresif, begitu kuat penguasaan ilmu, sehingga mereka dapat mengembangkan agama Islam ke mana-mana. Mereka dapat mengembangkan agama Islam sehingga sampai ke negara China dan juga sampai ke negara Spanyol. Kenapa? Kerana dengan ilmu yang ada kepada mereka, bukan saja ilmu berkenaan dengan agama, tetapi dengan ilmu-ilmu lain yang ada kepada mereka, mereka berjaya mencipta alatan-alatan untuk mempertahankan diri mereka. Dengan itu dapatlah mereka kembangkan agama Islam, kerana mereka menjadi kelompok yang mempunyai banyak ilmu, dan ilmu ini diguna untuk memperkuatkan tamadun mereka. Dan dengan kuatnya tamadun mereka, dapatlah mereka mengembangkan agama Islam sehingga menyeluruh pada dunia pada masa itu. Pada masa itu mereka belum tahu ada Amerika. Bahkan mereka tidak dapat ke timur jauh. Tetapi pada masa itu dunia adalah terhad daripada negara China di sebelah timur kepada negara Spanyol di sebelah barat. Di seluruh wilayah ini Islam berkembang. Spanyol ditawan oleh tarikh. Sebab itu hari ini kita sebut perkataan Gibraltar, Jabal Tarikh. Pasal tarikh lah yang menyeberang daripada utara Afrika ke semenanjung Spanish dan menawan seluruh semenanjung Spanish. Dan Islam berkembang sehingga ke situ. Dan juga di negara China sudah ada orang Islam yang menjadi Islam lebih awal daripada kita. Hari ini terdapat 23 juta orang Islam di negara China. Dan mereka, jumlah mereka lebih besar daripada orang Islam di Malaysia ini. Jelas sekali apabila sesuatu masyarakat, sesuatu umat mempunyai ilmu, mereka dapat mengembangkan agama Islam dengan lebih luas, dengan lebih besar. Kita dapati bahawa beratus tahun berlalu, yang mana tamadun Islam menjadi tamadun yang terkenal, yang terkuat di Eropah dan di juga di Timur Tengah, di seluruh Central Asia, Asia Tengah dan Asia Timur, sehinggalah kepada Spanyol di sana. Ini berlaku, terjadi kerana orang Islam berilmu. Bukan saja ilmu berkenaan dengan agama Islam, tetapi berkenaan dengan sebarang ilmu yang ada pada masa itu. Orang Islamlah yang terkenal kerana mereka meneroka banyak ilmu, termasuk ilmu sains, ilmu hisab dan sebagainya. Kita tak baca berkenaan Ulrich Beck yang telah mengkaji gerakan bintang-bintang di angkasa. Dia membinakan satu observatory di Tashkent di mana dianya melihat gerakan bintang-bintang di angkasa, dan mereka lah yang membuat satu carta, satu map berkenaan dengan bintang di langit yang diguna sehingga sekarang ini oleh pakar-pakar yang mengantarkan roket dan satelit ke arah bintang dan bulan. Jadi jelas sekali bahawa membaca
Kita disuruh membaca supaya mendapat ilmu. Kita sedih kerana pada abad ke-15 Masihi terdapat pendapat daripada orang-orang yang terpelajar dalam bidang agama yang memfatwa bahawa Iqra bermakna membaca kitab-kitab berkenaan dengan agama Islam sahaja, termasuk Al-Quran. Membaca buku-buku yang lain, mempelajari ilmu-ilmu yang lain tidak memberi pahala kepada kita. Apabila fatwa ini berkembang, maka orang-orang Islam, ahli-ahli falsafah Islam berhenti daripada mempelajari bidang sains. Mereka tidak lagi belajar berkenaan dengan hisab. Mereka tumpukan kepada pelajaran agama semata-mata. Memang baik, memang kita disuruh mempelajari agama, tapi kita tidak disuruh memberhenti daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi oleh kerana fatwa ini disampaikan kepada orang-orang agama, mereka tentulah lebih utamakan bidang agama, sehingga banyak daripada ahli-ahli sains Islam berhenti sama sekali mempelajari bidang itu dan menumpu kepada pelajaran agama. Di masa yang sama pada abad ke-15, maka orang-orang Eropah telah melihat kemajuan tamadun Islam. Mereka kagum dengan kebolehan orang Islam dalam bidang ilmu, dalam mendirikan satu tamadun yang begitu terkenal di seluruh dunia, yang begitu menumpu kepada ilmu yang ada kepada orang Islam ini ialah padri-padri Kristian. Mereka sahajalah, pasal sebabnya pada masa itu orang-orang Kristian menyembunyikan ilmu. Kalau mereka mempunyai ilmu yang ditulis dalam buku, buku itu dikunci dan disimpan supaya tidak ada orang lain yang boleh menguasai ilmu, cuma padri-padri saja. Ini kebenaran, bukan saya nak menjatuhkan agama Kristian, tidak. Tetapi secara kebenaran, mereka lock away, kunci segala ilmu ini yang terdapat dalam buku-buku mereka yang disimpan di dalam gereja-gereja saja, hanya untuk padri-padri. Tetapi padri-padri sedar bahawa tamadun Islam lebih maju daripada keadaan mereka di Eropah. Sebenarnya mereka di Eropah pada masa itu melalui zaman yang dikenali sebagai The Dark Ages, zaman gelap. Seolah-olah mereka hidup dalam kegelapan, buta, tidak nampak apa-apa sesuatu kerana tidak ada ilmu. Sebaliknya orang Islam begitu maju. Dan melihat keadaan orang Islam, maka padri-padri ini belajar bahasa Arab. Sebenarnya pada masa 800 tahun orang Islam menakluk Spanyol, orang-orang Spanyol semuanya fasih berbahasa Arab. Dan padri-padri di Spanyol memang boleh bersyarah dalam bahasa Arab. Dan mereka setelah menguasai bahasa Arab, memutuskan untuk mempelajari segala ilmu yang terdapat di kalangan orang Islam. Mereka membaca buku-buku yang disimpan dalam kutubkhanah yang besar seperti di Cordoba ataupun Kurtubah, dan juga di Baghdad. Mereka ingin menguasai ilmu yang ada kepada orang Islam. Dan dengan itu, pengetahuan mereka menyumbang kepada apa yang dikenali sebagai the Renaissance. Renaissance. Renaissance bermakna kelahiran semula.
bangsa-bangsa Eropa yang beragama Kristian yang menamakan Eropa itu sebagai Kristendom, mereka dapat ilmu daripada orang Islam dan mereka dapat ilmu pengetahuan yang dipertingkatkan dalam zaman Renaissance, zaman mereka memperbaharui tamadun mereka. Inilah tamadun yang kita lihat sehingga sekarang ini. Dia bermula dengan penguasaan ilmu yang ada kepada orang Islam. Di waktu yang sama, orang Islam sendiri menolak ilmu-ilmu ini. Dan kita dapat lihat pada abad ke-15, sementara orang Islam menjadi semakin mundur dan lemah, orang-orang Kristian menjadi semakin kuat dan dapat memperluaskan wilayah mereka dan menawan semula wilayah-wilayah yang dimiliki oleh orang Islam, termasuklah Spanyol. Kita mungkin tidak dapat fikir selama 800 tahun Spanyol adalah negara Islam, tetapi kita dapati mereka menjadi semakin lemah, bermusuh sesama mereka di zaman yang dikenali sebagai zaman fitnah. Terdapat banyak negeri-negeri kecil orang Islam yang sering bermusuh sesama mereka dan meminta pertolongan daripada Raja Spanyol yang beragama Katolik. Dan Raja Spanyol pun menolong untuk menawar mengalahkan musuh-musuh beberapa buah negeri Islam, tetapi akhirnya Raja Spanyol ini mengalahkan semua negeri-negeri Islam di Spanyol. Yang terakhir sekali ialah Granada. Kita tahu bangkali ada yang sudah pergi ke Alhambra. Alhambra ialah ibu kota bagi sebuah negeri Islam yang bernama Granada, dan Alhambra itu adalah pusat pentadbiran bagi negeri yang terakhir, negeri Islam yang terakhir yang dikalahkan oleh Raja Spanyol. Dan Raja Spanyol apabila mengalahkan orang Islam di situ, memberi tiga pilihan kepada mereka. Yang pertama, mereka harus undur pergi ke utara Afrika, iaitu ke Morocco, Algeria, Tunisia dan lain-lain. Kalau tidak nak ke sana, mestilah alih agama kepada agama Kristian. Jika tidak nak jadi Kristian, akan dihukum mati, akan dibunuh. Tiga pilihan. Sudah tentu ramai daripada orang Islam undur dan pergi ke negara-negara utara Afrika, Morocco, Algeria, Tunisia, bahkan sampai ke Mesir. Orang-orang Islam mengundur, dan bersama-sama mereka ialah orang Yahudi. Kerana orang Yahudi juga macam orang Islam, tidak boleh makan babi. Apabila seseorang orang Islam terima untuk menjadi menganut agama Kristian, ujian kepada mereka ialah supaya mereka makan babi. Itu ujian. Kalau tak makan babi, bermakna mereka tidak Kristian. Satu lagi ukuran penentuan sama ada Islam ataupun tidak ialah tabiat mandi. Kalau kita pergi ke Spanyol, sebuah Seville umpamanya, terdapat satu istana. Di istana itu dia agak pelik, berbeza dengan Alhambra juga istana. Istana itu dibina oleh orang-orang Kristian selepas mereka menawan Spanyol semula. Saya pergi ke istana ini.
dan ditunjuk sekeliling istana oleh seorang penuntut universiti, penuntut universiti daripada Spanyol. Dianya bertanya kepada saya, apakah perbezaan istana ini yang dapat saya lihat? Saya tercengang dan tidak tahu jawapannya. Dan dia menegangkan kepada saya, dalam istana ini tidak ada bilik mandi. Tidak ada bilik mandi. Kerana orang Spanyol Kristian tidak mandi melainkan setahun sekali. Kerana apabila seseorang itu mandi setelah ditawan oleh Kristian semula, tawan Spanyol semula oleh orang Kristian, satu daripada penentuan sama ada dianya Islam ataupun tidak ialah tabiat orang Islam mandi. Sebab itu orang Spanyol supaya elak daripada dituduh Islam, mereka tidak mandi. Sehingga istana mereka tidak ada bilik mandi. Oleh artisan-artisan Islam, tetapi milik dimiliki oleh orang Kristian. Kenapakah ini berlaku? Kenapakah orang Islam ditewas? Mereka tidak tahu sains, tidak tahu matematik, tidak tahu bidang-bidang lain. Memang baik bagi mereka mempelajari agama, membuat ibadat. Tetapi jangan lupa, kita disuruh iqra, baca. Kita disuruh baca bukan berkenaan dengan agama, semata-mata dengan ilmu yang lain. Apabila orang Islam sudah tidak ada pengetahuan berkenaan dengan sains, mereka tidak dapat cipta senjata-senjata untuk mempertahankan umat Islam. Mereka tidak ada kebolehan untuk mencipta senjata-senjata yang semakin canggih. Sehingga apa yang kita lihat hari ini, untuk menciptakan senjata-senjata ini, kita perlu kepada ilmu seperti chemistry, physics dan lain-lain lagi, dan perkiraan, perhitungan dalam bidang hisab. Kerana tiap-tiap sesuatu yang dicipta itu perlu kepada ukuran yang tidak boleh silap. Tetapi oleh kerana orang Islam sudah mundur dalam bidang sains, dalam bidang matematik dan dalam bidang-bidang lain juga, maka mereka menjadi lemah. Apabila mereka menjadi lemah, maka mereka dikalahkan oleh orang-orang Kristian. Daripada ilmu yang ada kepada orang Islam yang digugur oleh mereka, disambut oleh orang Kristian, sehingga mereka menjadi orang yang berilmu. Dan dengan ilmu inilah maka mereka dapat memperkuatkan tentera-tentera mereka. Sehingga akhirnya pada awal abad ke-19, kita dapati semua wilayah-wilayah Islam ditakluk oleh orang-orang Eropah, orang-orang Kristian Eropah. Seluruh utara Afrika umpamanya, termasuklah negara-negara yang dikenali sebagai Syam, iaitu gabungan Iraq, Syria, Lebanon, Palestin, dahulu menjadi sebuah wilayah Islam, ditakluk sepenuhnya oleh Perancis dan British. Semua wilayah-wilayah yang dikuasai, yang ditawan oleh orang Islam seperti Spanyol, seperti selatan Itali, Sicily, Greece dan lain-lain, semuanya dirampas balik orang-orang Eropah. Kerana apa? Kerana orang Islam tidak berupaya mempertahankan wilayah-wilayah mereka. Walaupun dalam Quran kita disuruh mempertahankan umat Islam, wilayah Islam dan agama Islam, tetapi kita menjadi lemah dan kita tidak dapat tunaikan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh agama kita. Inilah
yang berlaku kepada umat Islam kerana mentafsirkan Iqra itu sebagai mempelajari agama semata-mata. Kita perlu mempelajari agama, tetapi kita tidak boleh abaikan ilmu-ilmu yang lain yang juga penting untuk agama Islam dan umat Islam. Sebab itu kita hari ini apabila sudah sedar tentang kelemahan orang Islam, kita harus kaji kenapa kita menjadi begini lemah. Dan tak dapat tidak, sebahagian daripada sebabnya ialah kerana kita tidak ada ilmu, terutama dalam bidang sains, dalam bidang matematik. Dan kita harus kejar ilmu kerana ini satu ibadat bagi kita. Mengejar ilmu adalah ibadat kerana tujuannya ialah untuk memperkuatkan umat Islam, untuk membolehkan kita mempertahankan agama Islam. Hari ini kita tidak dapat pertahankan agama Islam. Di mana-mana saja kita lihat bagaimana Islam dihinakan. Kita lihat dalam video umpamanya apabila berlaku kejatuhan MH370. Satu video datang daripada Fox News Amerika. Apabila disoal kenapa pesawat ini jatuh, jawapannya Muslim. Ini orang Muslim. Orang Malaysia ini 60% Muslim. Dan apa jawapan kita? Tak ada jawapan kerana kita tak ada kuasa. Tak menguasai media-media dalam dunia ini. Kenapa kita tidak menguasai media dalam dunia? Kerana kita kekurangan ilmu. Kekayaan Tuhan telah bagi kepada umat Islam ni yang luar biasa. Kalau kita tengok negara-negara Arab, mereka begitu kaya, membina istana-istana di berata tempat, tetapi tak menduduki istana ini kerana begitu banyak wang. Mereka membangunkan bandar-bandar pencakar langit, tetapi semuanya dilakukan, dibuat oleh orang lain. Mereka sendiri tak ada ilmu untuk nak bangunkan negara mereka. Mereka terpaksa guna orang lain kerana mereka tidak ada ilmu, tidak mempelajari bidang teknologi, bidang sains, perkara-perkara teknikal, mathematics. Kita tidak ada kuasa sama sekali. Kita tak boleh mempertahankan umat Islam. Ini bermakna kita abaikan suruhan agama kita. Agama kita menyuruh kita membaca, kita tidak baca. Kita pilih untuk baca hanya buku-buku tertentu saja. Tetapi tak ramai daripada kita memilih membaca sehingga memiliki ilmu yang juga penting bagi menyelamatkan umat Islam. Kita lihat bagaimana orang Islam pada abad-abad awalan hijrah, mereka mempelajari ilmu, mereka membaca. Dan seperti saya sebutkan tadi, tak ada banyak yang boleh dibaca melainkan tulisan-tulisan orang-orang Greek, orang-orang Hindi, orang Cina dan lain-lain. Untuk menguasai ilmu yang ada kepada orang Greek, bolehkah mereka membaca buku teks Greek dalam bahasa Arab? Mungkinkah? Kalau mereka hanya berbahasa Arab, dapatkah mereka membaca buku-buku Greek ataupun buku-buku Cina ataupun buku-buku India? Tentulah mereka terpaksa mempelajari bahasa Greek ataupun bahasa Cina ataupun bahasa India. Ini tak tertulis dalam buku. Saya punya akal fikiran. Kerana saya dapati ada orang yang kata saya ni guna akal fikiran saja. Tak terima apa yang mereka kata dengan tak menyoal.
Tetapi kalau kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal fikiran supaya kita lebih daripada haiwan, tentu ada sebabnya. Bolehkah kita kata kurniaan ini boleh diabaikan? Kita ketepikan keupayaan berfikir ini. Kalau kita ketepikan keupayaan berfikir, kita akan jadi haiwan. Manusia lebih daripada haiwan kerana mempunyai akal fikiran. Tetapi ada pihak yang berkata, kita jangan fikir sama sekali. Terima saja apa yang diperkatakan oleh mereka. Saya berpendapat ini salah. Kita harus guna akal fikiran. Kerana menggunakan akal fikiranlah, maka orang-orang Arab, orang-orang Islam di abad-abad yang awal Islam ini dapat menguasai, mempelajari bahasa Greek, bahasa Roman, bahasa Rom, bahasa Cina, bahasa India untuk mendapat ilmu daripada mereka. Apabila mereka dapat ilmu ini, maka dapatlah mereka mendirikan satu tamadun yang begitu kokoh dan kuat yang berkembang sehingga meliputi seluruh dunia pada ketika itu. Tetapi kita lihat apabila kita abaikan ilmu-ilmu ini, maka kita jadi mundur, lemah dan dihina dan ditekan oleh orang-orang lain dan kita tidak dapat berkata apa. Hari ini orang Rohingya di Burma dihalau, diseksa, rumah mereka dibakar, mereka dibunuh. Apakah orang Islam boleh buat? Kenapa tak boleh? Kerana kita lemah. Kita takut kepada kuasa-kuasa lain yang lebih kuat daripada kita. Dan kita lemah kerana kita tidak ada ilmu. Sebab itu mempelajari bahasa lain, bahasa yang mempunyai ilmu adalah penting. Hari ini kalau kita suka ataupun tidak, bahasa ilmu bukan lagi bahasa Arab, bukan lagi bahasa Melayu, jauh sekali. Bahasa ilmu hari ini suka tak suka datang kepada dalam bahasa Inggeris. Kalau kita mempelajari bahasa Inggeris untuk menguasai ilmu, apakah ini salah daripada segi agama kita? Kalau salah, maka orang Islam dahulu juga salah kerana mereka mempelajari bahasa-bahasa lain untuk mendapat ilmu, untuk membaca buku-buku dalam bahasa lain ini sehingga dapat mereka menjadi mendirikan satu tamadun yang lebih tinggi. Hari ini bahasa ilmu ialah bahasa Inggeris. Sebab itu kita perkenalkan pelajaran sains dan mathematics dalam bahasa Inggeris. Bukan kerana tak sayang kepada bahasa sendiri. Bukan kerana kita bukan nasionalis bahasa. Kita perjuangkan bahasa kita. Tetapi kita perlu memperkuatkan bangsa kita dengan mempelajari ilmu yang ada dalam bahasa yang lain, bahasa Inggeris. Sebab itu mempelajari hari ini bahasa Inggeris ada amatlah penting. Satu ibadat. Kerana kita ingin mendapat ilmu yang ada kepada mereka untuk memperkuatkan tamadun Islam semula. Tujuan kita adalah tujuan yang baik untuk mempertahankan agama Islam. Jangan dihina. Seperti sekarang ini Islam dihina. Kita tak boleh, mereka boleh bakar Quran dan kita tak boleh buat apa-apa melainkan menjerit. Dan menjerit tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kita adalah kuasa dunia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang begitu luas, yang mendahului bangsa-bangsa lain di dunia, maka tidak ada sesiapa yang berani menghinakan agama Islam, menghinakan orang Islam. Apabila kita lemah, maka apabila berlakunya tindasan ke atas
penindasan ke atas orang Rohingya, kita tenganga, tak boleh buat apa-apa. Bermakna kita telah abaikan ajaran agama kita. Ajaran agama kita menyuruh dari awal lagi baca. Baca bermakna menguasai ilmu. Dengan ilmu ini maka dapatlah kita pertahan dan mengembangkan tamadun Islam. Sebab itulah pelajaran menjadi sesuatu yang penting bagi umat Islam. Dia satu perjuangan, bukan semata-mata untuk mendapat gaji yang lebih kerana kita jadi doktor, lawyer dan sebagainya, tetapi menyumbang kepada kekuatan umat Islam. Sebab itu kita harus tumpu kepada bidang sains. Ya, kita amalkan ajaran Islam, kita semayang, kita buat ibadat dan kita belajar bidang agama kita, tetapi taklah semua daripada kita akan jadi pakar dalam bidang agama. Kalau kita jadi pakar dalam bidang sains tetapi hidup sebagai orang Islam, itu tidak menyalahi ajaran agama kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang boleh memperkuatkan diri kita, bermakna kita berdosa. Kita tidak tunaikan fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah bermakna kita harus dalam masyarakat Islam mempunyai kebolehan tertentu. Ya, kita belajar agama dan kita dihormati kerana kita cekap dalam bidang agama. Tetapi katakanlah negara kita ini diserang, apakah boleh kita meminta orang yang mempelajari bidang agama saja mempertahankan negara kita? Kita perlu kepada orang yang terlatih dalam bidang ketenteraan. Mereka juga beribadat kepada agama Islam kerana kita tahu apabila mereka mati kerana mempertahankan negara Islam, mereka dikenali sebagai syahid. Kita tahu yang mati dalam peperangan mempertahankan agama Islam adalah syahid. Yang lain kalau kita mati begitu saja, kita tak jadi syahid. Orang yang sanggup melatihkan diri untuk berperang, yang sanggup mati mempertahankan kita orang Islam, tentulah penting bagi keselamatan orang Islam dan kebolehan mereka mempertahankan kita bergantung kepada ilmu yang ada kepada mereka. Ilmu ketenteraan. Kalau di zaman Nabi, ilmu ketenteraan terhad kepada mengguna kuda perang, mengguna senjata seperti pedang, tombak, pemanah dan sebagainya. Hari ini itu bukan senjata perang. Hari ini kita perlu mengada senjata-senjata yang canggih yang boleh diguna hanya oleh orang yang terlatih dalam penguasaan senjata-senjata ini. Pesawat terbang umpamanya bukan seseorang biasa boleh menjadi pemandu pesawat terbang. Jauh sekali menggunakan pesawat pejuang untuk mempertahankan umat Islam. Mereka yang mempelajari ilmu menerbang pesawat-pesawat pejuang ini melakukan sesuatu yang disuruh oleh agama kita, iaitu umat Islam mesti mempunyai persiapan untuk mempertahankan umat Islam dan agama Islam. Kalau kita abaikan itu, kita tidak tunai fardu kifayah dan kita berdosa. Walaupun kita sembahyang, kita tunaikan fardu ain. Fardu ain untuk diri kita. Kita lakukan fardu ain untuk mendapat pahala, untuk tempat kita di akhirat kelak. Tetapi fardu kifayah kalau kita lakukan, dia membebaskan kita daripada dosa walaupun dilakukan oleh satu orang
untuk kepentingan masyarakat Islam. Sebab itu kita anggapkan tentera-tentera kita, pejuang-pejuang kita, sebagai orang yang menolong kita, membebaskan kita daripada dosa kerana mereka sedang menjalankan fardu kifayah. Tapi kita tahu dalam masyarakat kita yang diutamakan ialah fardu ain. Fardu ain untuk diri kita. Kita sembahyang, kita dapat pahala. Kita puasa, kita dapat pahala bagi diri kita. Kita buat kerja haji, kita keluar zakat, kita sedekah. Ialah kita mengucap dua kalimah syahadat. Itu semua untuk diri kita. Tetapi fardu kifayah lebih besar daripada itu. Apabila dilakukan oleh satu orang untuk menyelamatkan umat Islam, dia menunaikan fardu kifayah yang membebaskan umat Islam daripada dosa tidak melaksanakan fardu kifayah. Mindset kita perlu diubah. Kalau kita betul-betul menurut ajaran Islam, maka kita tidak akan abaikan fardu kifayah dan tunaikan hanya fardu ain. Kalau kita belajar pun, kita kuasai ilmu juga, dia sebahagian daripada menunaikan fardu kifayah. Karena ilmu yang kita perolehi itu akan membolehkan kita mempertahankan umat Islam dan agama Islam. Hari ini kita berdosa. Kita berdosa kerana kita tidak mempunyai kebolehan untuk mempertahankan umat Islam. Umat Islam, agama Islam dihina secara terbuka. Dan apa yang boleh dibuat oleh kita? Tak ada sesuatu. Selain daripada menjerit, kita tak boleh buat apa-apa. Kita merayu kepada orang bukan Islam, tolonglah jangan buat kepada kita seperti itu. Tetapi orang Islam bukan ingin membuat orang bukan Islam tidak akan terima desakan supaya janganlah laku kekasaran penghinaan ke atas agama Islam. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Kefahaman berkenaan dengan pentingnya pelajaran, bukan pendidikan, bukan setakat anak kecil. Seumur hidup kita mesti belajar menguasai ilmu, memahami keadaan kita, merancang bagaimana mempertahankan umat Islam, memperolehi pelajaran yang boleh menolong kita membina satu benteng yang cukup kuat. Itu semua adalah wajib bagi kita. Ada orang yang akan berkata, apa saya tahu pasal agama Islam? Saya tahu sikit sebanyak, saya tahu, bukan saya tak tahu. Ada setengah orang baca Quran dalam bahasa Arab tapi tak faham. Saya mengaku saya baca Quran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yalah, itu bukan Quran. Tetapi apabila guru kita ajar kita agama Islam masa kecil, apakah mereka mengajar dalam bahasa Arab semata-mata? Kalau tak diterjemah kepada bahasa Melayu, bolehkah kita faham agama Islam? Terjemahan mereka samalah dengan terjemahan yang terdapat dalam Al-Quran dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Dan mereka yang menterjemahkan Quran dalam bahasa Melayu dan Inggeris ini bukanlah sebarang orang. Mereka adalah orang yang mendalami ilmu agama, yang fasih dalam bahasa Arab dan fasih juga dalam bahasa terjemahan mereka. Yang Melayu, mereka fasih dalam bahasa Melayu. Yang Inggeris pun fasih dalam bahasa Inggeris. Walaupun kebanyakan daripada mereka bukanlah orang Inggeris. Yusuf Ali bukan orang Inggeris. Dia membuat terjemahan kepada bahasa Inggeris. Dan saya buat bandingan antara terjemahan-terjemahan buku-buku terjemahan Al-Quran. Saya cuma terima di mana tafsir terjemahan dan tafsirannya adalah sama
di antara beberapa Quran yang disediakan dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Bukan semua yang diterima. Kerana dalam Al-Quran kita tahu ada ayat-ayat, surah-surah yang jelas. Ada juga surah-surah yang merupakan perumpamaan. Perumpamaan ini boleh kita tafsir mengikut pandangan kita. Tetapi yang jelas itu tidak boleh kita salah tafsirkan. Bahawasanya orang Islam itu bersaudara. Kita faham. Orang Islam itu semua bersaudara. Siapakah orang Islam? Mereka ialah orang yang mengucap dua kalimah syahadat. Mereka sudah Islam. Mungkin amalan-amalan mereka berbeza sedikit. Tetapi mereka adalah orang Islam dan saudara kepada kita. Janganlah kita bermusuh sesama kita. Perbezaan pendapat memang ada. Tetapi apabila kita bermusuh dan membunuh sesama orang Islam, kita membuat kerja Yahudi. Kita membuat kerja musuh-musuh Islam. Kerana kita lebih taksub kepada pemimpin kita, imam kita. Kadang-kadang begitu taksub kepada imam kita sehingga kita anggap pengikut imam yang lain adalah bukan Islam. Ini memecah belahkan orang Islam. Semua ini adalah perbuatan kita kerana kurang ilmu. Kalau ilmu kita mencukupi, kita akan berpegang teguh kepada agama Islam. Walaupun mungkin kita tidaklah berjanggut macam setengah-setengah orang, tapi kita juga Islam. Ya, saya tahu saya tak ada janggut. Yusuf Nur pun tak ada janggut, tapi Datuk Mustafa Ma ada janggut. Itu sunat. Sekarang ni yang sunat diwajibkan, yang wajib disunatkan. Kita tolak apa yang ada dalam Quran, wahyu daripada Allah, untuk kita terima hadis yang merupakan satu sunat. Dan sekarang ini tuduhan-tuduhan dilempar, orang itu anti hadis, anti itu, anti ini. Janganlah kita terlalu cepat menuduh orang. Saya pun dituduh anti hadis juga. Tak ada perisa. Dalam Islam, sesuatu yang ditegaskan oleh agama Islam ialah apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Ini kadang-kadang kita ketepikan. Bagi kita yang penting dalam Islam ialah cara membicara, iaitu dengan adanya empat orang saksi yang terdiri daripada orang yang tidak berdosa besar dan hukuman yang amat berat, potong kepala, potong tangan, bunuh, rejam dengan batu. Saya soal sama ada Islam menyuruh kita berbuat itu tanpa keadilan atau tidak. Nak potong tangan pun kita kena periksa dulu latar belakang orang itu supaya kita lakukan adil kepadanya. Kerana apabila kita potong tangan, itu hukuman seumur hidup. Tangan tak boleh disambung lagi. Takkanlah Islam begitu zalim sekali? Islam tidak zalim. Orang Islam zalim banyak. Orang Islam zalim banyak. Kita lihat sekarang ini apa yang berlaku di Mesir. 700 orang yang berdemonstrasi dihukum bunuh kerana kononnya mereka membunuh dua orang askar. Inikah agama Islam? Ini kita harus soal. Kerana kalau kita tidak dibenar menyoal, banyak penyelewengan yang akan berlaku. Akhirnya saya ingin ingatkan kita semua bahawa ilmu amat penting bagi umat Islam untuk mempertahankan agama Islam dan umat Islam. Dan untuk ini ilmu tidak terhad kepada ilmu keagamaan saja. Ilmu-ilmu lain juga adalah penting. Terutama ilmu-ilmu yang boleh
mendirikan semula tamadun Islam yang kuat dan kukuh dan mampu mempertahankan agama Islam dan umat Islam. Sekian, terima kasih. Majlis merekamkan ribuan terima kasih kepada yang amat berbahagia Tun atas ucapan Nasmul tadi. Dan saya dimaklumkan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Yusof Nur untuk kita membuka sesi soal jawab sama dengan para hadirin sehingga jam 11.30 pagi ini. Dengan segala hormat dipersilakan untuk bertanyakan soalan kepada Tun dan sila perkenalkan nama dan juga daripada institusi mana tuan-tuan dan puan-puan mewakili. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alaihi salam. Saya Haji Muhammad Zain mewakili Perkim Melaka dan amat bergembiralah dapat hadir ke majlis ini. Yang amat bahagia Tun Tan Sri. Saya sebenarnya ada hanya satu soalan dan satu cadangan. Tetapi setelah teruja dengan ucapan yang bahagia Tun, saya nak buat satu ulasan sikit je, iaitu berkenaan dengan ilmu wahyu lah. Sekarang ni saya penggemar baca astrofizik lah. Dan terbaru Universiti Stanford telah telah membuktikan Big Bang. Big Bang ni untuk orang astrofizik tak faham lah, letupan asal tu. Dan juga cosmic inflation. Dan ingin saya ingatkan hadirin semua pendakwa-pendakwa, iaitu benda tu dah diramalkan, dah diberitahu 1400 tahun dulu. Semua semak balik dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ada menyebutkan auzubillahi minasyaitan rajim. Saya tak reti baca Arab dalam apa ni, hafal Quran. Tapi maksudnya lebih kurang, kamilah yang menjadikan alam ni bermula daripada satu jisim yang berat, black hole. Dah disebut black hole tu. Dan kami telah meletupkan. Lebih kurang macam itulah maknanya. Dan yang keduanya ialah dalam surah, saya lupa lah ini. Tapi saya masuk blog saya tulis, tapi hari ini saya lupa. Iaitu yang ini lagi hebat sebab dia menyebutkan berkenaan dengan cosmic inflation, iaitu saya lupa surah mana. Dia mengatakan kamilah yang menjadikan alam dan kami mengembangkannya, expand it. Dan cosmic inflation ni, alam ni akan besar, membesar, 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 akan retak. Mungkin kiamat lah. Itu sajalah saya nak ulaskan. Jadi untuk pendakwa-pendakwa, alhamdulillah lah kita sekarang ada senjata-senjata yang kuat untuk apa ni, menghujah kepada orang-orang cerdik lah, saintis-saintis. Tapi Stephen Hawking, Cambridge pula, bila dia tengok bukti ni, dia kata tiada Tuhan. Jadi cabaran kita berat lah. Okay, saya ada satu soalan pendek dan satu cadangan yang tak pendek. Untuk bajet 2014, pendidikan atau pelajaran diberi bajet 52 bilion. Iaitu kalau purata penduduk Malaysia ni, iaitu 2000 lah. Yang pada baby sampai ke orang tua macam saya pun 2000. Tapi kalau kita ambil golongan pelajar sekolah adalah antara 5 hingga 8 ribu. Jadi soalan saya kepada Tun yang merupakan mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Pendidikan, pemimpin satu universiti sekarang, pendek je soalannya, apakah harapan yang amat berhormat Tun berdengar dengan bajet pendidikan ni yang begitu besar? Okey, yang keduanya berkenaan dengan saya nak sentuh ada satu sikit soalan tuan. Nah, ini cadangan. Cadangan saya berkenaan dengan pendidikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu suasana selepas wafat Rasulullah tu diserahkan Khalifah Abu Bakar Rashidin sebagai khalifah dengan tanpa sebarang persediaan. Beliau seorang ahli perniagaan dan beliau terpaksa
menghukum melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya teruja kerana bagaimana satu kerajaan yang kecil, kerajaan daerah, boleh jadi satu kerajaan yang besar memimpin dunia kalau tidak ada pengajian sunnah. Ya. Jadi saya ingat cukup tuan, nanti kita akan beri laluan kepada orang lain. Okey, jadi saya nak masih, tuan, cadangan saya adalah supaya Perkim dengan pemikiran yang amat berhormat yang bahagia tuan mempeluperi inisiatif mendalami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sirah sahabat supaya relevan dengan pendidikan dakwah kepimpinan dan syariah dan Islam yang sebenarnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi tuan saya jawab terus dulu. Ya. Saya pelupa orang Melayu. Tak apa, saya standby. Tolong catat. Terima kasih. Ya, yang pertama berkenaan dengan astrophysics ni. Kalau kita baca sekarang ni agak begitu canggih sekali dan mungkin ada yang menyoal sama ada ini tepat dan boleh diterima oleh agama Islam. Kita tahu bahawa apabila Nabi Muhammad disuruh mengembangkan Islam di kalangan orang jahil, the jahiliyah, bukan mudah. Ada kalanya yang dia dibaling dengan batu, dikejar untuk menentukan mereka menerima ajaran Islam ini. Maka Nabi terpaksalah berdakwah dengan cara yang boleh mudah diterima oleh orang yang jahil. Orang yang jahil ni dia susah nak fikir. Kalau kita kata ada black hole, dia kata apa ni black hole. Jadi secara tak langsung sudah ada, tetapi taklah dijelas seperti yang sekarang ini dijelas tentang betapa bintang itu semakin berkembang, inflation dan sebagainya. Itu tak perlu diterangkan, asalkan mereka menerima apa yang mereka faham saja. Jadi bila dikatakan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mencukupi bagi mereka. Tetapi sekarang ini kita membuat kajian dan kita dapati bahawa kuasa Allah itu lebih besar daripada yang disampaikan kepada Arab jahiliyah dahulu. Dulu kita tak terfikir tentang angkasa lepas ini begitu besar sekali, sehingga mengambil masa 100 tahun mengikut speed of light. Kalau kita berjalan dengan speed of light mengambil 100 tahun daripada satu bintang kepada satu bintang, begitu besar sekali, begitu luas sekali angkasa lepas. Dulu kalau dicerita kepada Arab jahiliyah ini, ada bintang yang begitu besar, yang begitu jauh, kalau nak ada roket nak pergi kena berjalan dengan speed of light. Kata roket saja dia kata ini apa ni, agama Islam ni karut belaka. Sebab itu Nabi menyampaikan agama Islam dalam cara yang mudah difahami orang yang jahil. Tetapi semakin lama mereka menjadi semakin pandai belajar itu dan ini, dan pada masa itu kita bolehlah tegangkan lebih lagi. Dan sekarang ini pun ada penerangan dibuat tentang angkasa lepas ini, betapa besarnya angkasa lepas. Jadi ini pada zaman ini kita boleh terima kerana sebenarnya ada dalam Quran. Kelahiran anak umpamanya ada dalam Quran, disebut daripada seketul darah. Itu semua sekarang ni dalam sains dinyatakan bahawa ini memang benar, sudah ada dalam Al-Quran. Terpulanglah kepada kita membuat tafsiran, memahami mesej dalam Al-Quran itu jauh lebih besar daripada mesej yang terdapat kepada Arab jahiliyah 1400 tahun dahulu. Berkenaan dengan bajet 52 bilion ni baguslah. Saya fikir kalau kita
tumpukan sama juga kepada pelajaran agama yang sesuai dan dengan pelajaran dalam bidang sains dan teknologi dan lain-lain, kerana ini penting untuk mempertahankan agama Islam. Kalau ditumpukan kepada ini dan digunakan bahasa Inggeris untuk mempelajari sains ini, kalau kita bajet dalam bahasa Melayu, sorry lah, bahasa kebangsaan kita, kita hormati, tapi dia belum menjadi bahasa ilmu. Satu hari mungkin 100, 200, 300 tahun dia akan menjadi bahasa ilmu. Seperti juga bahasa Arab pada mulanya bukan bahasa ilmu, tetapi setelah orang Arab, orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang ada kepada bangsa-bangsa lain dalam bahasa mereka, akhirnya merekalah menjadi orang yang berilmu dan bahasa Arab menjadi bahasa ilmu. Hari ini bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu dan menjadi satu kewajipan kepada kita mempelajari ilmu melalui bahasa Inggeris. Jadi saya harap 52 bilion itu digunakan untuk itu juga. Berkenaan dengan pelajaran apa nama hadis dan sunnah Rasul, kita harus ingat bahawa yang sunat itu kita kalau buat berdapat pahala, kalau tak buat tak salah. Tetapi bila kita ketepikan apa yang sudah ada dalam Quran kerana kita nak ikut sunnah Nabi, saya ingat itu kurang berkesan untuk umat Islam. Kita harus ingat bahawa apabila Nabi masih ada, baginda tidak membenarkan sunnahnya ditulis, takut dikelirukan dengan Al-Quran. Selepas wafat Nabi, setelah beberapa abad, apabila sampai kepada zaman Abdul Aziz bin Umar yang menjadi apa nama Khalifah Muawiyah, barulah disuruh supaya ditulis sunnah ini. Itu pun ditulis begitu saja tanpa kajian. Apabila sampai kepada Bukhari, barulah Bukhari membuat kajian, dan daripada hampir 600 ribu hadis, Bukhari telah menolak kebanyakan daripadanya dan dianya mensahihkan hanya 7,000 saja. Jadi Bukhari bukan Nabi, dia manusia biasa walaupun pandai. Mungkin dia juga membuat kesalahan. Dan mungkin juga orang seperti Tirmizi, Muslim yang juga mengkaji sunnah Nabi, yang mengkaji hadis-hadis, mereka ada kalanya tidak mensahihkan apa yang telah disahihkan oleh Bukhari. Ini adalah manusia biasa. Jadi kadang-kadang kita dapati apa yang terdapat dalam hadis itu berbeza dengan apa yang terdapat dalam Quran. Yang mana satukah yang kita harus pegang? Tentulah Quran, karena Quran itu adalah catatan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ini firman Tuhan. Takkan kita nak belakangkan firman Tuhan kerana kita nak ikut hadis tulisan Bukhari 200 tahun selepas wafat Nabi. Sama-samalah kita fikir. Sebab itu kalau kita nak belajar berkenaan dengan sunnah, kita harus ingat bahawa itu adalah sunnah. Sunnah bermakna dia bukan wajib kepada kita. Kita ikut baik, tak ikut dalam keadaan tertentu tak mengapa. Jadi saya bersetuju supaya ada pelajaran berkenaan dengan ini, minta maaf, yang berasas kepada perkara-perkara yang sebenar berkenaan dengan hadis dan sunnah Nabi, seperti yang kita tahu kerja-kerja yang dibuat oleh Bukhari. Sahih Bukhari bukan kitab, bukan Quran. Dia adalah tulisan seorang manusia. Kita utamakan Quran. Kesilapan orang Islam, kejahilan orang Islam, kelemahan orang Islam berasas kepada meninggal Quran untuk mengikut sunnah Nabi.
Saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Saya dapati dalam Quran panduan yang cukup baik terdapat. Kalau kita semua ikut apa yang terdapat dalam Quran, dan kita ikut juga hadis tertentu yang mana tidak disebut, macam cara mana kita sembahyang umpamanya, kita perlu ikut hadis. Tetapi kita harus utamakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah Quran yang menjadi panduan kepada semua umat Islam. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia, Tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia, Tuan dan perhadirin sekalian. Saya Muhammad Rais dan dulu saya nak tanya Tuan, apa yang Tuan sebut tadi memanglah satu yang sangat relevan pada hari ini, iaitu penggunaan bahasa Inggeris dan pengetahuan bahasa Inggeris. Paling tidak pun misalnya contoh 2-3 hari ini apabila reporter-reporter daripada luar negeri datang sendiri bertanyakan kepada yang amat-amat menteri-menteri kita mengenai apa yang berlaku, semuanya diberi dalam bahasa Inggeris. Kalaulah misalnya kita memberi penjelasan dalam bahasa Melayu, mungkin banyak reporter-reporter dan juga jurnalis-jurnalis daripada kita tak faham. Tapi alhamdulillah lah menteri-menteri kita pada hari ini, terutama yang memberi penjelasan itu fasih dalam bahasa Inggeris, maka jelaslah apa yang berlaku dari penjelasan mereka. Yang saya nak tanya Tuan tadi, Tuan sebut mengenai bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu. Pada satu ketika dulu bahasa Inggeris memanglah Tuan telah kuatkan, dan tiga subjek matematik dan sains dua saat dalam bahasa Inggeris. Tapi dasar itu telah ditolak kembali lah, di mananya tidak dipakai lagi sekarang ini, kembali kepada bahasa Melayu. Dan pernah saya apabila di Universiti Pendidikan Sultan Idris dahulu melatih guru-guru, dan hari ini pun ada dua profesor daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris datang hari ini, iaitu Profesor Osman Lebar dengan Profesor Mazan Terbangun sikit, yang ni wakil daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang melatih guru-guru kita yang nanti akan mengajar anak-anak kita di sekolah. Dan apa yang saya jelaskan di sini mungkin mereka boleh sahkan betul atau tidak, iaitu penutup-penutup kita yang belajar nak menjadi guru di Universiti Pendidikan Sultan Idris, kebanyakan mereka adalah sangat lemah dalam bahasa Inggeris. Dan kalau dahulu kalau kita terus masuk universiti, kalau tak tahu bahasa Inggeris maka orang ketawakan. Tapi mestinya, dan mungkin dia tak boleh mengikuti kuliah sebab semua preferensi dalam bahasa Inggeris. Daripada hari ini saya lihat nak melatih guru-guru kita dalam bahasa Inggeris perlu ada kita kena import 1,000 orang guru-guru bahasa Inggeris lah, paling kurang mengajar di universiti seperti di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kerana guru itu tidak menguasai bahasa Inggeris dan nanti akan mengajar anak kita di sekolah. Jadi kalau bahasa Inggeris itu bahasa ilmu, maka jelaslah tadi soalan saya sebenarnya dah Tuan jawab, iaitu Tuan mengatakan 52 bilion yang digunakan untuk pelajaran mesti digunakan untuk meningkatkan semula bahasa Inggeris. Iaitu saya sangat menyokongnya Tuan, yang bagi Tuan. Cuma yang sangat satu-satu komen saya iaitu sekarang ini sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah kita yang mengajar bahasa Malaysia sekarang ini 90% adalah orang Melayu. Dan walaupun bahasa-bahasa ini yang bukan Melayu di Malaysia ini, iaitu Cina dan India hampir separuh, tapi yang semua anak-anak mereka yang belajar di universiti kerajaan iaitu 22 ini sangat kurang, dan di sekolah hanya 10% saja yang masuk sekolah bahasa ini aliran kebangsaan. Dan kebanyakannya mereka tak mahu masuk ke sekolah kebangsaan bukanlah kerana bahasa Melayu itu sangat, tetapi matematiknya lemah sebab tidak menguasai bahasa tadi. Jadi inilah, jadi itu dah jawab sebenarnya. Jadi saya tak perlu soal tadi yang itu. Jadi ini makanya komen saya je lah, iaitu kalau kita nak kita mengakui bahawa bahasa Inggeris itu bahasa ilmu, sangat jauh perjalanan kita lagi. Dan saya kira kita Tun mengkali apa yang Tun sebut tadi itu perlulah didengar oleh pak-pak menteri kita yang bertanggungjawab mengenai yang pelajaran. Terima kasih Tun. Terima kasih Tan Sri Rais. Tun perlu respon Tun. Sikit komen aja. Saya
sebut bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu. Kita sayang kepada bahasa kita. Kita bangsa Melayu dan bahasa kita adalah bahasa Melayu. Dan kita ingin pertahankan bahkan perkembangkan bahasa Melayu. Tetapi kalau kita ingin kembangkan bahasa Melayu, kita perlu jadi bangsa yang berjaya. Kenapakah bahasa Inggeris digunakan? Sebabnya ialah pada satu ketika orang Inggeris ini menguasai seluruh dunia. Empayarnya mengelilingi dunia. Kerana kejayaan mereka, maka ramai yang ingin berhubung dengan mereka terpaksa mempelajari dan menguasai bahasa Inggeris. Kalau kita nak bahasa kita dikembangkan, kita mesti jadi satu bangsa yang maju. Saya dapati sejak kita merdeka ini sudah ada kemajuan sedikit sebanyak. Saya baru ada di Argentina, di sebelah sana apa nama dunia. Ada jumpa 2-3 orang yang boleh bercakap sekurang-kurangnya selamat pagi kepada saya dalam bahasa Melayu, orang Argentina. Kenapa? Kerana mereka lihat Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Lebih maju bangsa negara kita Malaysia, lebih ramai orang yang ingin mempelajari bahasa Melayu. Sebab itu memajukan bangsa adalah satu usaha untuk mengembangkan bahasa. Dan untuk memajukan bangsa, kita perlu mempunyai ilmu. Untuk mendapat ilmu ini, hari ini kita perlu menguasai bahasa Inggeris. Bukanlah kita tak sayang kepada bahasa kita, tetapi kita sayang kepada bangsa kita dan bahasa kita. Untuk itu kita perlu memajukan orang Melayu dalam semua bidang, supaya orang lain tahu kalau mereka ingin mengadakan hubungan dengan orang Melayu satu hari, mereka akan menggunakan bahasa kita. Tapi waktu ini kita perlu kepada bahasa Inggeris. Terima kasih. Jadi terima kasih, Tuan. Tadi siapa yang bangun tadi? Saya pasan di mana? Mana-mana lah, first come first basis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ringkaskan ya, Tuan. Yep, insyaallah. Ya. Yang berbahagia Tun dan juga Tan Sri dan Datuk. Saya Muhammad Hussein Abdullah daripada Pertubuhan Al-Qadim. Kita rasa syukur dapat definisi ilmu yang telah disampaikan oleh Tun tadi. Dan kita semua sedar bahawa ilmu itu ada ilmu yanfa' dan ilmu la yanfa'. Ilmu yang berguna dan ilmu yang tak berguna. Dua-dua itu adalah ilmu juga. Tetapi Tun telah jelaskan satu komen yang saya rasa penting kita semua memahaminya. Pertama, bahwa Nabi kita pernah bersabda, innallaha la yaqbalu tatawwa'a hatta tu'addi faridah. Allah katakan terima amalan-amalan sunat kalau yang wajib belum ditunaikan. Itu Tun telah jelaskan kepada kita. Yang saya ingin akhiri dengan sedikit komen tentang sunnah ini. Sunnah Nabi ini kalau yang sahih, menurut ilmu hadis tidak akan bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah, dia bukan sunnah yang sahih. Itu adalah hadis la asla lahul, hadis batal, hadis maudhu, macam-macam hadis. Tetapi kita memang tidak boleh menolak sunnah Nabi, kerana sunnah Nabi itulah penafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian konsep ilmu dari Islam kita sudah Tun telah kaitkan dengan ayat Iqra. Tetapi satu kalimah yang lebih syumul ya, ialah kalimah allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Allah bagi tahu ilmu itu adalah milik Allah. Dia ajar pada manusia, pada siapa yang dia kehendak, siapa yang mencari. Dia tidak dimiliki oleh satu bangsa, satu kumpulan. Siapa juga boleh memiliki ilmu, orang Cina, orang India, orang Parsi dan sebagainya. Sebab itu orang Islam tidak boleh sempitkan pandangan ilmu, seakan-akan ilmu mesti belajar daripada orang Melayu saja ataupun orang Arab saja. Tetapi belajarlah, carilah ilmu di mana saja. InsyaAllah satu popular saying, not hadis, a very popular saying,
Orang Arab kata udlimail wala bisin, cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu menguntungkan saya sebagai seorang Cina. Tapi bukan hadis Nabi. Itu adalah ucapan orang Arab yang sudah ada perhubungan dengan Cina sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ucapkan syabas pada Tun untuk mendefinisikan pentingnya memahami ilmu. Terima kasih Ustaz Sendi. Yang belakang baju mana? Baju ya. Silakan. Lepas ini nak bagi ke wanita pula. Yang rambut putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tun atas ucapan. Terima kasih Perkim atas jemputan. Nama saya Muslim, bukan Imam. Saya mewakili Rikoy. Soalan saya tiga soalan pendek. Soalan pertama, tidakkah perlu bagi Malaysia sekolah-sekolah di Malaysia untuk mempunyai satu bahasa pengantara sahaja, walaupun bahasa-bahasa lain Cina, Tamil, Perancis, Arab dan Inggeris dan sebagainya boleh juga diajar. Ya? Jadi tidakkah kita memerlukan satu bahasa supaya semua rakyat Malaysia ini mudah untuk berhubung di antara satu sama lain dan meningkatkan perpaduan. Soalan kedua ialah apakah pada pendapat Tun cara-cara ataupun strategi yang kita harus adopt untuk mencipta suatu masyarakat yang berilmu, yang cintakan ilmu dan sebagainya. Soalan ketiga, saya dapati bahawa masa Tun jadi Menteri Pelajaran, ya, cuma ada seorang yang dapat semua A, sahabat saya lah, nama dia Zubi, semua orang kenal. Tapi tahun ini kita dapati bahawa 13,000 lebih para pelajar yang mendapat semua A. Adakah ini bermakna bahawa rakyat Malaysia ini bertambah pandai ataupun bagaimana tu? Terima kasih. Ya, kita memang ingin melihat kegunaan satu bahasa saja dalam negara kita ini sebagai satu bahasa kebangsaan. Tetapi hakikatnya ialah di waktu kita mencapai kemerdekaan, kita telah bersetuju dengan permintaan kaum-kaum lain supaya bahasa mereka dikekalkan. Pada masa itu, kalau kita tidak bersetuju, mungkin kemerdekaan terganggu kerana pihak British akan menjadi penghalang. Kononnya kita nak kemerdekaan hanya untuk bangsa kita saja. Biasanya di negara-negara lain, apabila sebuah negara itu menuntut kemerdekaan, mereka tidak memberi tempat kepada kaum-kaum yang dianggap oleh mereka sebagai kaum pendatang ataupun keturunan daripada kaum pendatang. Pemisahan antara sekolah-sekolah menggunakan bahasa kebangsaan dengan bahasa ibunda ini sudah menjadi lebih jauh. Untuk mengatasi ini, saya percaya bahawa kalau orang Melayu betul-betul bertekun mempelajari ilmu dan menjadi orang yang mendahului kaum lain dalam bidang ilmu dan juga ekonomi, percayalah mereka akan meningkat. Tapi masa agak lewat hari ini untuk kita menjadi seperti Indonesia, yang mana semua kaum di sana sama ada keturunan Cina ataupun bukan Cina peribumi, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Saya kagum mendengar orang Cina bercakap bahasa Indonesia. Saya berjalan di satu bandar di Jepun, saya dengar bahasa Indonesia di belakang saya. Saya beralih, saya lihat mereka semua orang Cina. Tapi di Malaysia ini politik menjadi begitu memisah kaum, jadi sukar bagi kita waktu ini. InsyaAllah pada masa depan mungkin kita akan dapat mengadakan hanya satu bahasa. Berkenaan dengan cara
masyarakat menjadikan masyarakat berilmu ini. Itu terpulang kepada desakan kita. Saya tadi Dr. Yusof Noor cerita sikit pasal latar belakang saya. Bapa saya ini begitu berminat dengan ilmu, tapi dia hidup di Pulau Pinang. Pulau Pinang ditawan oleh British, dan sekolah-sekolah yang ada situ adalah sekolah dalam bahasa Inggeris, didirikan oleh pendakwah-pendakwah Kristian. Jadi orang Melayu takut hantar anak mereka ke sekolah Kristian ini, takut mereka jadi Kristian. Tetapi bapa saya begitu berminat dengan mempelajari ilmu, dianya lari ke sekolah, sembunyi daripada ibu bapanya dan pergi ke sekolah untuk mempelajari bahasa Inggeris dan juga ilmu. Kemudian dia tabiat kejar ilmu ini entah macam mana dipeturunkan kepada saya. Jadi saya belajar bahasa Inggeris bukan belajar grammar dah. Saya baca banyak buku. Kita belajar bahasa bukan kerana grammarnya, cara-cara naknya. Kita belajar bahasa daripada kecil kerana kita dengar, itulah cara-cara kita bercakap. Jadi kalau kita baca buku banyak, buku cerita ke buku apa tak apa, asalkan kita baca banyak, insyaAllah kita akan menguasai bahasa Inggeris. Tapi sekarang ni bahasa Inggeris diajar di sekolah, tak ada buku dibaca. Dan sekarang ni periksa pun tak ada. Saya tak tahulah macam mana nak jadi. Ya. Berkenaan dengan semua banyak yang dapat A, ya, manusia semakin lama semakin pandai. Ini kita terpaksa akui. Kita mungkin lebih pandai daripada bapa kita, daripada tok kita, daripada nenek kita. Dan mungkin anak kita lebih pandai daripada kita. Banyak orang pesawah dan sebagainya sekarang ni mempunyai anak yang menjadi profesional. Jadi doktor, lawyer, accountant, macam-macam. Jadi semakin lama kita menjadi semakin pandai. Tetapi yang pentingnya bandingan antara kita dengan orang lain. Kita tahu bahawa bangsa-bangsa lain di dalam negara, di luar negara lebih pandai daripada kita. Untuk itu kita perlu kejar ilmu dengan lebih tekun lagi daripada orang lain, supaya kita dapat menyamakan diri kita dengan mereka daripada segi mendapat A tadi, dan kita mungkin satu hari akan mendahului mereka kerana kita tekun belajar. Jadi tak ada, bukanlah satu perkara yang misteri atau berhairan anak-anak kita dapat banyak A. Dulu saya dapat 3 A saja. Nak masuk, tak boleh masuk belajar ilmu kedoktoran. Tapi British ni dia mengkali kesian agak saya, dia bagilah saya peluang. Terima kasih. Okey, untuk memandangkan kita 11:30, kita akan berakhir untuk sesi soal jawab. Saya ingat untuk lelaki cukup lah kot. Yang silakan. Untuk perempuan saja 15 minit. Itu pun dia cakap 50 minit habis lah masa. Assalamualaikum. Dengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, yang amat dikasihi, iaitu yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir sebagai penung kita. Dan saya bagi pihak wanita semua ni, Lady in Green. Jadi nampaknya setengah daripada dewan ni adalah terdiri daripada wanita in green. Jadi bagi pihak semua, saya nak ucapkanlah setinggi-tinggi terima kasih kepada Pekim yang telah sudi menjemput kami. Tak pernahlah tinggal. Tapi dalam ucapan, sebutlah sikit wanita. Jadi nak ucap setinggi-tinggi tahniah kepada yang amat berhormat Tun, kerana ucapan-ucapan yang telah bawa kita semua pergi ke berata-rata negeri. Jadi seolah-olahnya Tun telah bawa kita, memberi bukakan minda kita pada hari ini. Jadi kami bagi pihak wanita ucapkan setinggi-tinggi syabas
kepada Yang Amat Berhormat Tun, kerana daripada mantan Perdana Menteri telah menjadi Ustaz Perdana. Jadi kami memanglah hormat kepada Yang Amat Berhormat Tun. Macam makku ni daripada muda-muda dulu dah kenal Tun, oleh kerana kami bersama-sama di Negeri Kedah dulu. Jadi untuk mengakhiri ucapan yang ringkas ini, marilah kita beri tepukan yang gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Tun. Terima kasih. Ini cakap Kedah semua ya. Jadi kalau wanita tak ada soalan, saya return balik masa berbaki ini kepada orang lelaki. Boleh kot? No? Boleh ya? Balik semula. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak pergi bangi suara ya, sikit tu. Silakan. Ringkaskan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baju mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir, Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk dan tuan-tuan yang hadir sekalian. Terus soalan tuan. Nama saya Muhammad Nur Abdullah dari Perkim Selangor. Ucapan Yang Amat Berbahagia Tun adalah memberi satu gambaran yang meluas tentang perlunya ilmu dalam kemajuan sesuatu bangsa. Tun dengan tegas dan berkali-kali mengulangkan bahawa hanya ilmu dapat dicapai melalui bahasa Inggeris. Jadi soalan saya tanpa membuat ulasan, kita lihat negara Rusia, Germany, Jepun, China dan juga Korea pada peringkat yang tertentu mencapai kemajuan. Yang saya maksud kemajuan yang Tun juga maksudkan ialah kemajuan teknologi, ekonomi dan sosial. Jadi negara-negara seperti yang saya sebut tadi tidak menggunakan bahasa Inggeris, tapi mereka juga maju. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau sekarang kita tidak memajukan bahasa Melayu, bilakah bahasa Melayu akan menjadi bahasa ilmu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di mana? Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada wanita tadi. Sebenarnya wanita dalam proses mengambil alih dunia ini. Di negara kita pun kita dapat, dulu nak cari setiausaha apa kementerian tak ada langsung wanita lah, ini dah ambil 4 ke 5 lah. Jadi saya nampak dia apa nama makin maju, tetapi akan timbul masalah pasal wanita terpelajar, lelaki tidak, jadi mak rempit saja. Esok nak kahwin susah. Wanita profesional mesti kahwin dengan orang yang penarik beca. Terima kasih. Berkenaan dengan perkara negara-negara yang bukan menggunakan bahasa Inggeris yang juga maju. Ya, saya tahu kita selalu memberi alasan itu kenapa kita tak payah guna bahasa Inggeris. Tetapi semua negara-negara ini menggunakan bahasa Inggeris pada asasnya. Selepas itu dikembangkan dalam bahasa mereka, segala kaji selidik mereka diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. Ini kita tahu dengan Jepun. Saya jumpa dengan penyelidik Jepun di Riken. Dianya tulis jurnalnya dalam bahasa Inggeris. Kerana kalau tak guna bahasa Inggeris, apa hasil kaji selidik orang Jepun itu tidak akan diketahui, diiktiraf oleh dunia. Demikian juga di Rusia. Di Rusia ini di zaman Peter the Great, dia mengheretkan orang Rusia ini ke barat, kerana terdapat di barat, dan di barat banyak penggunaan bahasa Inggeris. Jadi Peter the Great berpendapat bahawa penguasaan ilmu dan pemodenan Rusia ini mestilah dengan mengikut cara-cara barat. Itu berlaku di zaman Peter the Great. Sehingga sekarang ini pun kalau kita bercakap dengan orang Rusia, akhirnya dia menggunakan bahasa Inggeris. Kalau tak semua perkataan-perkataan dalam bidang sains adalah dalam bahasa Inggeris. Demikian juga dengan di Jerman. Demikian juga di
pada masa dulu mungkin mereka gunakan bahasa bahasa mereka sendiri. Tetapi setelah berkembangnya ilmu sains ini, mereka dapati bahawa kebanyakan daripada penemuan baru dalam bidang sains dibuat dalam bahasa Inggeris. Kalau dibuat dalam bahasa Jerman pun, maka mereka akan terjemah kepada bahasa Inggeris. Untuk kita akses ilmu ini, kita tak perlu belajar bahasa Jerman, tak perlu belajar bahasa Rusia, tetapi memadai dengan kita mempelajari bahasa Inggeris. Hari ini kita mempunyai penuntut dalam bidang perubatan di Rusia, tetapi mereka menggunakan textbook dalam bahasa Inggeris. Syarahan-syarahan juga dibuat dalam bahasa Inggeris. Sebab itulah saya berkata bahawa bahasa Inggeris amat penting bagi kita. Kita masih di belakang, jauh di belakang daripada Jerman, daripada Rusia, daripada Jepun. Kalau kita tak nak juga belajar, kita tak akan dapat ilmu. Bila kita sudah pandai, mungkin kita menjadi peneroka dalam bidang-bidang baru. Kita yang menulis kertas-kertas berkenaan dengan penemuan kita, pada masa itu mungkin bahasa kita boleh digunakan. Jadi bilakah bahasa kita akan digunakan? Kita akan gunakan bahasa kita apabila kita betul-betul menguasai semua ilmu, sehingga kita menjadi peneroka dan untuk orang lain memahami segala penemuan baru kita, mereka perlu belajar bahasa Melayu. Tapi yang lebih penting ialah kemajuan orang Melayu itu sendiri. Kalau mereka sudah jadi bangsa yang maju, ada orang lain yang akan mempelajari bahasa kita untuk mendapat nikmat daripada hubungan mereka dengan kita. Jadi kalau kita jadi satu bangsa yang tidak berilmu, saya khawatir dia tidak akan menjadi bahasa sains, tidak akan menjadi bahasa kegunaan antara bangsa pun. Sebab itu kita harus belajar bahasa Melayu, menguasai bahasa Melayu, tetapi untuk mendapat ilmu di waktu ini kita perlu menggunakan bahasa Inggeris. Ini saya dapati di mana-mana juga. Kalau ada satu apa nama conference, kalau kita bangun buat ucapan dalam berkenaan dengan sains dalam bahasa Melayu, tak ada siapa yang faham. Kalau kita menggunakan penterjemah, kita tak tahu apa yang dia terjemah itu betul dengan apa yang kita kata ataupun tidak. Jadi kita perlu menggunakan bahasa. Janganlah kita apa nama sombong kerana apa nama kita nak naikkan bahasa kita. Nak naikkan bahasa ini ialah melalui kemajuan bangsa. Kalau bangsa itu maju, maka orang semua akan belajar bahasa kita. Kalau kita pergi ke Tashkent ataupun ke Uzbekistan, Kazakhstan, mereka terpaksa guna bahasa Rusia. Tetapi untuk berhubung dengan kita, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Tak berguna bahasa Rusia, pasal kita tak faham bahasa Rusia. Bahasa Inggeris lebih banyak digunakan. Hakikat ini terpaksa kita terima, walaupun kita seorang nasionalis yang nak membanggakan dengan bahasa kita. Tapi kita boleh bangga kalau kita betul-betul berjaya. Sekian, terima kasih. Ada satu soalan lagi itu yang berdiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hanun Suntung daripada Perkim Cawangan Ehsan Meru, Selangor. Saya amat bersetuju seperti mana yang Tun beritahu tadi, iaitu segala ilmu yang bermanfaat adalah elok untuk kita tuntuti dan kita pelajarinya. Jadi tak ketinggalan juga bahasa Arab sebagai satu bahasa yang sudah menjadi bahasa yang komersial dan banyak dunia yang menggunakannya. Saya risau seperti mana Tun bagi tahu tadi, iaitu ditakuti hadis, sunnah ataupun Al-Quran ini yang banyak disalahfahamkan
Ada lebih elok dianya memerlukan bahasa Arab yang mendalam untuk difahami, sebab agama ini banyak istilah fiqah, hadisnya banyak memerlukan kalimah bahasa Arab yang mempunyai maknanya yang tersendiri, yang mendalam, yang perlu kita fahami. Jadi saya nak tanya pandangan Tun, bersetuju ataupun tidak memandangkan pada hari ini dengan keruntuhan akhlak generasi muda, apalah salahnya, apalah kiranya kita menjadikan subjek bahasa Arab, ataupun kalau tak boleh bahasa Arab, kita menjadikan subjek pendidikan Islam adalah sebagai satu subjek teras wajib lulus di dalam UPSR ataupun PMR, SPM dan keperingkat yang lebih tinggi. Dan dia ditakdirkan Allah, saya juga adalah sebagai seorang guru Jacob yang mengajar jawi, Quran, Arab, fardu ain di sekolah, dan bahasa Arab itu tamat sehingga ke tahun 6 sahaja. Amat rugi saya lihat, apalah salahnya jika dia dilanjutkan ke peringkat menengah, sekolah menengah setak tingkatan 1 dan seterusnya. Dan saya mohonlah kalau boleh, kalau Tun boleh panjangkan ke pandangan saya, sebab pendidikan Islam kita dengan negara kita, negara Islam, pemimpin-pemimpin kita Islam, apalah kiranya kita menjadikan pendidikan Islam itu sebagai subjek teras. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Tun. Ya, dalam satu-satu masyarakat perlu ada orang yang terpelajar dengan mendalam dalam bahasa Arab dan juga dalam agama Islam. Tetapi kita tidak semua perlu semua daripada kita menjadi ulama. Kalau kita semua jadi ulama, kita tak boleh dalam bidang lain. Sebab itu ada sebahagian daripada kita yang perlu mengkhusus dalam bahasa Arab dan mempelajari agama dengan cara yang mendalam, dan mereka ini harus diberi tempat supaya apa-apa perkara yang nak dirojokkan, yang kita keliru, kita tumpukan kepada mereka. Kalau kita semua jadi ulama, kita berkelahi sesama kita, kerana kita tahu pendapat-pendapat kita akan berbeza. Ya, kita perlu tahu agama kita, kita perlu ikuti Quran, kita perlu ikuti ajaran melalui hadis dan sebagainya, dan sunnah Nabi, itu kita perlu buat. Tetapi kadang-kadang apabila kita dapati kita keliru kerana perbezaan, pada masa itu kita harus soal sama ada kita akan menurut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita nak turut tulisan Bukhari yang telah membuat kajian yang mendalam. Tetapi untuk semua daripada kita mempelajari Arab sehingga kita fasih dalam bahasa Arab, kita akan membebankan diri kita, kerana nak kata orang Arab sekarang ini masih menguasai semua ilmu, itu tidak benar. Mereka ketinggalan. Sebenarnya kalau kita pergi negeri Arab, saya berasa sedih. Tak ada satu pun yang boleh dibuat oleh orang Arab. Semua mereka bergantung kepada orang asing. Kalau kita pergi kepada United Arab Emirates apa semua, penduduk Arab cuma 200,000. Penduduk 1 juta di negara itu terdiri daripada orang Pakistan, orang India, ada orang Malaysia pun. Kerana mereka tak boleh buat apa-apa pun. Mereka mengadakan penerbangan yang cukup besar, Emirates, Qatar, tetapi pilotnya tak ada Arab. Orang Arab tak mau belajar. Sebab itu kalau kita nak ikut mereka, hari ini kita tertakluk kepada orang Eropah. Orang Arab saya dapati begitu sekali taksub dengan kebolehan orang Eropah, menganggap orang Eropah ni cukup pandai. Kalau kita bagi nasihat, dia lebih suka terima nasihat orang Eropah. Mungkin kerana dia pandang tinggi orang Eropah, tetapi sebenarnya tak banyak kita boleh belajar daripada orang Arab. Sebab itu saya masih berpendapat bahawa penguasaan bahasa Inggeris untuk ilmu adalah penting. Penguasaan bahasa Arab perlu dibuat oleh
sebilangan daripada kita, supaya kalau kita perlu membuat rujukan, mereka akan dapat menjelas sesuatu kepada kita. Tetapi kalau kita hanya berbahasa Arab, dan saya lihat banyak orang keturunan Arab di negara-negara Arab yang hanya berbahasa Arab, kedudukan mereka begitu daif sekali, sedangkan mereka adalah negara yang terkaya sekali dalam dunia. Kalau kita fikir, Arab Saudi mengeluarkan 12 juta tong minyak satu hari. Satu tong $100 Amerika, $130 Amerika, ataupun hampir RM500 duit kita. 500 kali 12 juta, mereka cukup kaya. Di manakah mereka simpan duit yang banyak ini? Mereka simpan di Amerika. Amerika guna duit ini untuk membuat senjata untuk membunuh orang Islam termasuk orang Arab. Ini kenyataan, saya tak tolak. Saya tak sebut sesuatu yang tidak benar. Saya tahu ini yang berlaku. Ini tidak merupakan orang Arab bijak berbuat demikian. Sedangkan kemiskinan begitu banyak di kalangan orang Islam. Kenapakah tidak digunakan wang yang begini banyak kurniaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan keupayaan orang Islam? Ini kenyataan. Ya, saya hormati orang yang fasih dalam bahasa Arab, boleh membaca dan mengajar dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita nak kira akhlak anak-anak kita, soalnya bukan kerana tidak menguasai bahasa Arab. Soalnya ialah kerana dalam mengajarkan agama dalam Malaysia ini, tumpuan diberi lebih kepada ibadat tertentu dan bukan kepada pembentukan peribadi yang mulia yang sepatutnya ada kepada orang Islam. Kita tidak ajar tentang baik buruk sesuatu, dosa pahala dan sebagainya. Itu tak tempuh. Yang kita tahu, kita sembahyang, kita dapat pahala. Tetapi kalau kita nampak kita bekerja dan tak ada amanah, duit orang kita curi, kita ambil, ini tak ada tekanan. Sebab itu kalau kita perhatikan sekarang ini, orang Islam lah yang terlibat dengan kes rogol, kes dadah, kes bunuh, kes snatch thief, macam-macam. Kenapa orang Islam? Orang bukan Islam, dia tak belajar agama Islam, tetapi dia tak buat benda tu. Kita jangan tipu diri. Kita jangan tipu diri kata kita baik, sedangkan kenyataan menunjuk bahawa kita tidak mengikuti agama Islam. Yang perlu ialah mengajar kita berkenaan dengan akhlak, morality yang mulia. Kalau kita tak ajar ini, pemilihan kita mungkin, kalaupun kita ada ilmu, kita guna ilmu itu untuk mencuri. Itu bukan satu yang baik. Bukan ilmu itu yang salah, kita yang salah. Sekian. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tun atas malam balas yang diberikan atas soalan-soalan yang dihantar yang ditanya oleh para peserta. Dan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berbahagia Tun. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Yusof Nor, Susah Agung Perkim, untuk menyampaikan cenderati yang berbahagia yang dipertua Perkim Kebangsaan. Silakan Yang Berbahagia Tan Sri. Terima kasih yang amat bahagia Tuan dan bahagia Tuan Sri. Dengan penampaian cenderawati kita tadi kepada Yang Bahagia Tuan, terakhirlah sudah majlis bicara pendidikan bersama Yang Berbahagia Perkim. Dengan tujuan majlis menghormati yang bersilakan Yang Bahagia Tuan Sri Roti Sukno dan Berbahagia Tuan Sri Roti Mustafa Maha untuk mengingatkan Yang Bahagia Tuan untuk menghormati jaman hari dan sebesar barat dan sekalian juga. Dengan itu, sekali lagi Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.